dengan drinking water. Drinking water tak ada. Salam guys, malam nak balik dah pukul 7 lebih. So aku nak singgah dekat Texas nak makan dinner dulu. Kata ada menu baru kan? Hai. Ya, yeah, order. Saya nak crunchy jalapeno monster burger satu. Set kalah kan? Nak set lah. Monster burger eh? Ya, yeah, betul. Combo A ke B? Kalau B tambah satu ketua ayam. Ah, mana combo A ke B? Combo A lah. Eh tak, dia je eh. Combo A, combo A. A je. Combo A? Ya. Yeah. Okay, lagi? Lagi, lagi kejap eh. Okay. Air tak tukar? Air boleh tukar. Air kosong tak? Mineral water boleh? Mineral water je. Alright. Lepas tu saya nak text wrap satu ala kad. Text wrap ala kad, spicy ori? Ori. Lagi? Itu sahaja. Okay, bye-bye depan. Thank you. Okay, welcome. Alamak, lupa nak order kerja kalau penyu wrap. Nak try juga yang wrap tu sekali. Nak tengok kaunter lah, aku nak. Cepatlah pula, selalu tu lambat. Awak nak tambah crunchy jalapeno wrap tu boleh tak? Boleh. Ah, nak alakad. Tambah ala kad. Jalapeno wrap lah. Okey, terima kasih. Cepatlah, hari tu lama nunggu. Cepat. So total aku punya ni, what a dinner, RM49.80. Pula gelap weh. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 7.4 minit dah ni. Dengan hujannya, balik kau jejamnya. So gelap lah sikit. Yang penting aku nak makan dulu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama. Padat betul dalam satu plastik ni. Okey juga, kadang-kadang plastik besar sangat. Sedapnya bau dia. Sebab before ni aku dah makan yang jalapeno punya yang besar tu kan. Sedap. So aku try beli yang burger pula sebab ada monster burger. So kali ni aku beli Texas. Eh, tak ada resep kan yang aku tambah tadi? Eh, adalah sekali ni. Crunchy jalapeno wrap ala kad RM15.30. Crunchy jalapeno monster burger. Dia sekali dengan fries which is combo A dengan drinking water. Drinking water tak ada. Drinking water tak ada. Aku rasa dah berapa kali dah. Hari tu aku minta tukar drinking water tak dapat. Ini aku order drinking water. Drinking water tak ada. Ya ampun. Nak patah balik tu memang tak lah dengan jamnya. Tak apa lah. So lain kali kalau siapa yang pergi Texas Sungai Besi drive-thru, jangan lupa check balik order korang. Aku dah kali kena kan. Ini hari tu minta tukar drinking water, dia tak tukar. Kali ni tak ada terus drinking water ni. Salah nak check kan ni. Padahal masa dapat tu dah boleh tengok kan. Bila nak pusing jam kot highway Sungai Besi ni. Memang tak lah. So kita halalkan je. Walaupun Texas dah kaya, it's okay, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barakatuh. Tak ada weh, betul lah tak ada. Nanti singgah sesi minyak maghrib je lagi lah. Aku beli ke water sendiri. Combo A, kecil je fries dia. Kau akan dapat fries. Oh, tak panas dah. Bismillah. Tapi rasa fries dia sedap lah, tak panas. And kuat besar juga fries dia. Bismillah. Fries ni biasa je, nak review apa. Dia suam sikit, tak panas. Tapi hujung-hujung tu ada rasa suam macam tu. And dia lembut, dia tak rasa macam demau. Dan dia masuk dengan sos dia. Dia sedap lah walaupun tak panas fries dia tu. Okay, bila aku sentuh wrap dia ni, terasa macam suam lagi. Kuat panas lah wrap ni. Ni yang aku paling latest dapat tadi kan. Nasib lah aku ni, content aku ni review makan tau. So alam balik jam kita stop makan dulu, kita boleh buat content. Kalau aku review gadget ke apa, tak ke kena buat review dalam gelap. Random thoughts. So wrap dia ni banyak kuat besar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa panas. And wrap dia lembut. Isi dia lambat panas tau. Tengok dia punya ayam tu besar agak. Memang clear rasa cili jalapeno tu. Tak tahu nak pakai apa dah. Yang pun lagi satu aku buat torchlight. Kalau awak nampak depi ni dengan hijau, cili yang macam lumat-lumat macam tu. Eh tak hati tak dekat. Kan nampak yang hijau tu, dia punya cili jalapeno dengan ayam daging yang tebal. Tak ada sos tepi tu. Walaupun ayam dia tebal, tapi tak rasa juicy ke lembut macam biasa je. Rasa pedas dia ada tapi dia rasa kering tu, tak syok tu. Takkan sebab aku order last minute lupa letak sos. Ada rasa bawang tu, sayur dia tu quite fresh juga. Oh yeah. Rasa crunchy yang tu tak sangat. Dia tak ada rasa kick macam jalapeno yang aku makan masa hari tu. Ni dia punya monster burger.
Last time aku makan Monster Burger yang Fire Dragon, yang tu best. Sekarang Fire Dragon dia ada tender, dia tak ada burger dah. Jalapeno ni pula ada Monster Burger, tebal juga. Tapi tak se monster yang aku bayangkan. Nak masuk mulut pun besar juga ni, okey lah. Okey lah tu. Nanti mungkin aku boleh buat special content makan dalam gelap. Contoh dia macam ni. Sebab yelah dah malam, nak cakap macam ni. So ada bahan bijan kat atas ni dengan jalapeno dia ada dua ke tiga. Dua eh. Sos ayam dan juga sayur. Terus apa jalapeno sos? Bismillahirrahmanirrahim. Burger ni lagi better daripada wrap. At least dia adalah rasa basah tu. Kalau penyu wrap dia kering. Taulah kalau dia lupa letak sos sebab aku orang seminit mungkin. Burger dia ada juga rasa crunchy. Dan ayam dia besar. Tebal. Memang melimpah sampai ayam ni. Sampai aku boleh ada. Rasa jalapeno dia memang ada. Pedas dia tu ada, cuma tak kuat sangat dalam level. Kalau 5 boleh jadi 2 ataupun 1.5/5 macam tu. Tak kuat sangat. Tapi terasa pedas. Dan orang yang tak makan pedas, mungkin korang akan rasa benda ni pedas. And rasa jalapeno dia memang clear lah. Walaupun dia pedas, tapi rasa dia bagi aku dia tak kick. Oh yeah. Untuk crunchy, rasa rangup ayam tu ada. Tapi tak, bagi aku dia tak cukup. Dia ada rasa pedas tapi dia tak cukup kick. Okay je, kalau orang yang suka rasa jalapeno, korang akan suka. Sebab memang dia clear rasa jalapeno dia. Dan aku rasa vintage lama, nanti kau sakit mata. Kalau korang okay je video yang gelap macam ni, komen lah kat bawah, nanti aku buat slot video macam ni gelap tapi tak lama-lama, pendek ya. So that's for watching guys. Kalau korang suka je, lupa klik like dan subscribe. Alhamdulillah dah kenyang je. Aku nak pergi cari air kosong ni. Apa ni makan ada air ni? Assalamualaikum, bye-bye. Thank you. Ah, dah pedas.